terima kasih Kak Dinda. Udah berapa batal berapa kali puasa? Aku nggak bisa dibilang batal. Karena aku nggak puasa. Iya, aku habis keramas. Makasih human share nih, dikasih dikirim-kirimin Maret nih satu-satu. Thank you ya. Aku habis pakai skincare, hair dryer dulu, Pak. Aduh, aku malas ngambil hair dryer-nya jauh. Mau tidur. Makasih Poseidon. Enggak. Pas banget kebetulan lagi makan. Iya, mau nemenin sahur hari ini. Dah lah, gue ngantuk lagi. Kok ngantuk sih, nggak boleh. Ini nge-live udah sober belum? Aku nggak, aku minumnya air putih, tolong ya. Sour on the road. Gimana cara live ya sour on the road? Aku nggak mungkin bisa sour on the road di sini, ini perumahan. Kan emang itu air putih, Kak. Tolong. Emang gelasnya bentuknya kayak gitu. Sahur, Bang. Iya, sahur. Kamu sahur pakai apa hari ini makannya? Tahu dong, makasih harusnya. Kalian udah sahur belum? Hari ini makan pakai apa? Sahur gini liatnya manis-manis, betul. Makasih Kak Poseidon. Contohnya Kak Michelle. Kak Michelle, kenapa? Kok aku nunggu disuruh kamu sahur? Sahur dong, Marshalluf. Marshalluf. Buat kesehatan apa tuh? Buat apa garpit? Kenapa? Halo Kak Michelle, halo sayang. Nyasar nih, shalom. Emang biar sehat. Gak, bukannya garam itu bikin darting ya? Karena member gak ada yang bangunin, next member pun gak apa. Bikin ringtone buat bangunin sahur. Mending record aja, ntar kamu bikin ringtone sendiri. Salam kenal dari Jakarta. Salam kenal juga, aku dari Jakarta. Sahur dong, sayang. Sayang, sayang gitu atau mau kayak sahur yuk. Ayo kita sahur. Aku suapin atau enggak gitu. Bangun tidur atau baru balik. Jam segini keramas gak dingin ya, makanya aku nge-live biar gak dingin. Nah gitu, nggak usah pakai sayang-sayang. Oke, nggak usah main. Iya, ini misal salah. Iya, iya, tadi habis main nggak sih, nggak habis main, habis kongkol doang. Eits, gak bisa nih suaramu loh. Ayo sahur. Selamat sahur ya. Mau makan apa hari ini? Mau aku suapin atau enggak? Yuk sahur yuk.
Bangun. Bisa hari ini puasa ya pasti. Ayo. Request yang pakai sayang. Banyak request ya. Sayang, ayo sahur. Ayo kita sahur. Kamu mau makan apa hari ini? Sahur hari ini kamu mau makan apa? Yuk kita sahur yuk, bangun yuk, melek yuk, ayo. Sayu. Semangat ya puasanya hari ini. Lele ikut book birthday. Acaranya di restoran aku itu. Yes, mau bukber di restoran aku yang datang. Sahur dengan yang manis. Auto record dijadiin buat alarm. Puasa kalau nadar sendirinya Kak Misha. Pantas highlight restonya banyak story kamu. Iya. Itu restonya aku guys di Sunter. Jadi kalian kalau mau yang bukber-bukber bareng gitu di resto itu di Sunter, ntar kabarin aku aja DM aku. Ikut sahur kah? Iya, ikut sahur. Ini aku makanya lagi nyemangatin kalian semua sahur. Yuk bisa yuk, hari ini semangat puasanya. Itu bercandaan doang guys. Acel enggak sama Mas, tolong. Belum tidur lah, belum. Ada bonus two shot sama aku nggak? Ada, tenang aja, ada. Salam dari Banjarmasin, salam dari Jakarta. Rame ya yang nonton jam segini ih. T-shirt sama Lele bayar 100.000 enggak, bayar pakai cinta aja boleh enggak? Aku sekarang nggak puasa cel tanggal merah soalnya. Kenapa aku nggak puasa tanggal merah? Gimana rasanya satu circle sama Mas? Biasa aja, kan namanya temenan. Nah, kenyang makan cinta enggak? Cinta dari kamu mah nggak bakal kenyang atuh. Selamat pagi Michelle, pagi tidur cel. Kok aku malah disuruh bobo sih? Kan aku hari ini mau nemenin sahur. Ya dong, ya enggak. Senyum bikin sakit, terima kasih. Pantang tidur sebelum kamu off. Aku, kalian subuhan jam berapa? Kakak puasa ya? Enggak, aku gak puasa. Aku menemani dan menyemangati. Salam toleransi. Misha orang mana? Misha orang Jakarta. Puasa lah. Aku pernah puasa kok sekali. OTW Wota. Enggak, aku tadi cuman kasih lihat video klip yang baru. Apa aku kasih dengar lagu Saifku Gajah mau suruh karena ada akunya. Halo Kak Geri. Wah rame. Salkem Kak, salkem juga. Ini baterai Salto. Ini moderator gue. Seperti Pertalite aku akan meledak. Meledakan hatimu dengan cinta. Siapa lagi ini? Tolong baterai Salto.
moderator gue. Namanya tolonglah jangan diganti-ganti. Sempat bawain. Aku sempat membawakan lagu Seifuku Gajah Mo suruh hampir 2 tahun. Halo Kak Michelle, halo sayang, sahur yuk. Yuk bisa yuk sahur yuk. Parah lupa sama aku siapa. Makasih Kak Human Shadi dikasih ketupat menggemaskan. Mandi Michelle, aku habis mandi. Nah, milkshake ini Zoetoy. Zoetoy katanya mau kasih paus kan kalau nemenin sahur. Aku adalah mas-mas. Mas-mas Januba. Siapa? Butter salto katanya mau kasih paus kalau nemenin sahur nih ya. Okay. Ngapain mandi jam segini? Bau, Kak. Kalau misalnya nggak mandi. Kirain payung, bukan payung, gagang pintu. Pagi Kamisya, pagi sayang. Subuhan jam berapa sih kalian tuh? Kasih tahu dong, subuhan jam berapa? Jam 4:30 pagi kah? Kok bukan Fenty? Baru kok live ya. Imsak. Imsak tuh apa ya? Seandainya di zaman JKT baca atau di notice. Emang kalau misalnya JKT perform gitu enggak? Enggak. Eh bukan perform maksudnya kayak showroom gitu emang enggak baca komen. Sudah lama sekali tidak mampir sini. Iya, udah lama sekali. Kamu siapakah kamu? Baterai salto siapa, cok? Kamu moderator aku, tapi aku nggak ingat kamu. Oh, kalau ini kan nggak gitu banyak. Nah iya, kok saya moderator? Nah makanya itu kenapa kamu moderator? Pertanyaanku kenapa kamu moderator? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kenapa saya kaget saya moderator? Aku juga tidak tahu kamu kenapa kaget kamu moderator.
Ih, ini siapa sih? Baterai Salto. Kamu siapa? Baterai Salto siapa? Lagi Ramadan, lagi sahur, gak boleh bohong aku. Kak Misha manggil anak kan manggil Cici kakak atau sayang? Sayang boleh, Cici boleh. Lu yang ngapain? Halo, ayo lo ketemu di sini. Ayo lo. Sayang, hai juga sayang. Aku live sampai jam kalian subuhan ya, jam 4.30 palingan. Ayo gelut, gelut. Gak boleh gelut lagi. Kalau manggil sayang, sayang balik gak? Aku sayang balik. Michelle, aku gak tidur ikut sahur. Iya. Kok bisa dipanggil Lele? Karena Michelle belakangnya LE, Michelle Lele. Suara apa itu? Ini, sini, yuk. Suara ini nangis. Suara dia nangis. Aku masang live kakak sambil main Resident Evil. Kau masih main Resident Evil sih jam segini? Lele enak digoreng kering. Aku nggak ngerti gimana cara ikut subuhan coba. Login dulu. Nggak bisa login. Asyhadu alla sama Ila. Dah. Gimana aku dulu mau harus semua orang kok sebisa aku. Gigi sakit rekomendasi obat. Gimana? Gak boleh. Emang dikit lagi? Emang cuman kayak sprit gitu? Enggak kan? Pakai anting di atas enggak pusing, biasa aja. Gesrek di waro di live. Makanya sering-sering mampir sini. Special Siska datang nggak? Kalau diundang aku datang. Login dulu nanti lockout mumpung event besar-besaran. Nggak boleh gitu. Saya ikut puasa, ikut. Mana guys, ayo mawar guys, mawar-mawar. 100 mawar. Kalau datang ke Aceh mau ngapain aku datang ke Aceh? Makasih mawarnya. Aku baik kabarnya. Belum tidur. Halo, kamu lah Bang Ega, terserah mau dipanggil apa. Wih, mawar-mawar. Perform di Aceh ngapain? Ribu like Michelle Salto guys. Kalau ada corgi aku goyang corgi ya. Corgi aja. Kalau ada paus aku goyang paus. Belum tidur belum? Makasih Rose-nya.
biar face-nya kok bikin nyaman, makasih. Abis skincare-an abisnya jadi glowing mukanya tuh. Jadi duta pariwisata Aceh, gimana gimana? Gimana coba goyang paus? Kalau dikasih paus aja itu mah, kalau nggak ada paus gak boleh, nggak bisa. Yang penting gak mandi lumpur ini. Jadi duta shampoo lain. Ada goyangan paus, aku buat sendiri goyangan paus. Next life takar sikoris gigi ya. Oke, Kak Human Shani. Aku tunggu ya, nanti aku goyang korgi. Indonesia Tengah. Enggak joget Oshibe. Wah, itu harus ada singa, Kak, baru joget Oshibe. Ini iya, ini kami share. Baterai Salto tolong ya. Di Kak Dival bukan karena benar nggak sih? Siapa lagi ya, udah lama ya nggak pernah masuk ke live gue ya. Michelle, Aisyah, nanti aku kasih gayo. Gayo tuh apa? Kalau aku dapet 5.000 kali, aku kaca aku. Berangkat aku langsung. Gak pakai mikir aku. Besok aku langsung beli tiket, aku langsung berangkat. Langsung beli baju-baju barunya juga. Yang bisa aku pakai di Aceh. Gak usah ngadi-ngadi, udah. Iya, 5.000 kali. Iya, itu banyak banget ikat pinggangnya, betul. Beneran. Nah, mungkin kan tiba-tiba ada orang gabut gitu ngasih TikTok Universe 5.000 kali, kan gak mungkin. Ya udah, gak usah 5.000 kali deh. TikTok Holiday Universe 15 kali.
sampai 20 kali gitu. Berangkat aku langsung. Itu makanan, hotel, pesawat, beli baju baru udah ke cover semua yang penting. Hai Kalela, belum turu. Hati-hati Sultan Indo banyak yang gabut. Tenang aja. Jadi aku berani ngomong. Kalau misalnya udah kejadian, gue baru bingung, gak apa-apa. Ayin jauh-jauh, udah ke Kalimantan aja lah gue yang usah aneh-aneh. Kalimantan, Sumatera gitu. Kak, Kak Batre, Salto, Mas, gue panggilnya Mas deh. Mas sayang, ini aja nih. Apa sih? Burung, ada tari burung. Boleh, nggak boleh rahasia-rahasian gitu. Ah, kamu moderator tapi kenapa rahasia-rahasian sih? Kamu siapa? Iya. Gitu ya kan? Ya bisa. Kak Milkshake itu siapa? Please kasih tahu aku, please. Hai Katri. Dari kalian pulang dari Miyazaki sampai sekarang aku masih melek. Ke Bali aja sini jajan di kamu di Bali. Siapa ya? Halo ATT, halo. Cabut aja moderatornya tuh katanya. Dia gak pernah masuk juga ternyata, aku lupa. Tapi siapa ya Batre Salto ini? Gonta ganti nama pasti. Bentar lagi tahu. Spill dapet, cara dapetin Cindo. Aku nari nyebut namanya Kak Le. Lagi dong, sebut lagi. Kak Delova, apa kabar? Bingung, Kak. Karena setahu aku tuh yang aku jadiin moderator tuh Kak Dival. Siapa sih? Bukan Bang Dival tuh siapa lagi? Ya insomnia aku kambuh. Nggak tahu baterai satu siapa, yang penting sultan kita bohong. Ini bukan sultan. Dia pembohong karena nggak kasih tahu namanya. Moderatornya banyak kak, aku kak waktu itu ada yang ngasih korum banyak banget, aku langsung buru-buru nyari moderator. Tapi nggak banyak, cukup aja gitu. Aku orang Bali. Siapa ya? Beli. Bener gak? Ah, tau ah, bad mood. Kan gue juga ikutan mikir siapa. Minta ada yang mau lihat aku joget corgi nggak atau joget burung gitu.
Buset, kayak capek-capek. Ya, namanya juga bekerja ya. Aku harus tes ombak juga waktu sahur. Rame atau enggak, ternyata rame. Udah niat belum? Udah. Ini aku masih boleh minum gak sih jam segini? Masih ingat aku Alicia Feriana. Habis sahur liat yang manis gini langsung pengen buka puasa. Gimana ya kak aku ngomongnya ya kak? Gak boleh gitu. Harus mengatur. Aku mau goyang-goyang burung. Makasih burung. Aku udah kasih, udah goyang burung kak. Makasih kak Z. Saya puasa sama aku. Iya, ini aku puasa. Ya randomnya gak selesai. Emang konsepnya gitu kak. Kalau ada yang kasih stiker lagi, biasanya aku nanti ada goyangan yang lagi khusus stikernya beda-beda. Makasih loh dibilang bikin ketawa mulu, menggemaskan. Ih, bokap main banget. Makasih Kak Lela. Makasih Kak Baterai Salto. Dua doang nih. Oh, goyang ketupat tipes. Ini mawar. Ini kopi. Aku kasih cincin tunangan, nanti aku goyang-goyang, pokoknya nanti kalian lihat aja. Nah, ini wait nih. Nah, ini ketupat tipes. Nasi lemak. Wih, dikasih paper crane. Ayo kita goyang burung lagi. Oke, gitu guys. Goyang pargo 1 jam pakai stiker apa? 1 jam pakai stiker TikTok Universe, Kak. 1 jam. Karena aku harus berenergi selama 1 jam. Dan pargo dan pakai listrik buat lagunya. Orange juice. Enggak ada goyang es jeruk, enggak ada. Es jeruk cuma minum kayak gini doang, bisa pakai sedotan malahan gue. Ada goyang korgi. Goyang korgi aku kasih tau aja paling lucu. Paling menggemaskan. Nah, Mishkaber. Ini. Figo. Tunggu. Ada propertinya. Figo sini. Sini. Bentar ya, ambil dulu propertinya. Mishkaber kan, Mishkaber. Mishkaber. Ada propertinya kalau Mishkaber guys. Anjingku langsung nge-lag. Katanya malam subuh-subuh masih disuruh kerja aja katanya. Pakai pempek, enggak pakai Pampers, dia mau naik ranjang habisnya. Suka pipis sembarangan malam doang. Menutupi aurat. Kapan bukber bersama Gen 3? Kapan-kapan kak? Kita adain. Vigo so cute. Makasih Kak Ayu. Ada yang mau lihat goyang korgi nggak? Aku nanya nih goyang korgi. Kopi. Dua kali. Gimana kabarnya baik? Abis lebaran Gold Dragon Jogja. Lebaran dipake THR-nya buat maksiat. Gak boleh.
pengen bet deh bukber sama ex member kayak orang-orang jadi member dulu kak. Aku juga bingung gimana cara nyaraninnya. Lebaran kayak moderator dapet. Ayo buat grup moderator, khusus moderator, cepetan. Berarti aku juga dapet masuk grup tapi ya. Jangan grup WA, nggak boleh grup WA. Nomor gue. Fanbase Michelle. Jadi si punya fanbase tuh gua. Goyang-goyang kopi. Si punya fanbase cantik deh. Ya, si paling tangkap. Karian, kamu bukan moderator, Karian. Discord gimana? Moderator. Halo, Dokter Yudis. Lagi ngapain jam segini masih bangun? Maaf banget, aku gak ngerti tapi Discord beneran deh. Bener-bener BO deh gue pakai Discord, gak ngerti. Lah barusan aku tadi oke. Jaga malam. Ini udah bukan malam. Subuh. Aku lagi bekerja subuh-subuh ini. Mencari sesuap nasi. Aku menunggu agar ini wishlist aku. La 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 la. Nah tuh. Lain aja lain. Dokter tolong rawat jalan pasien ini, kasihan. Rawat jalan, apakah emang benar-benar saya harus masuk rumah sakit? Dokter Yudis, kayak gue harus ke dokter deh. Aku flu gak sembuh-sembuh. Dokter Yudis ini temen aku guys. Jadi kalau misalnya aku ke kantor, aku mau izin tapi aku gak sakit, aku minta surat sakit sama dia. Bercanda. Gak boleh guys. Dia gak bakal ngasih juga sih lebih tepatnya. Kenapa aku punya teman dokter tapi tidak bisa memberikan aku surat sakit? Aku harus tetap ke rumah sakit. Nggak tidur, bentar lagi tidur nih. Izin off ya mau sholat, ya udah pada mau sholat ya guys. Udah ya. Taran lagi ya, pinter ya. Pasiennya tolong di Jakarta dia dijaga. Dia berhasil kabur kampret tuh. Emang gue pasien rumah sakit jiwa. Gak apa-apa. Yang penting aku bisa joget corgi. Kazet gak mau lihat aku joget corgi, Kazet? THR moderator diutamakan. Iya. Pada mau sholat subuh kan?
Mana? Hazard gak aku yang lain dikasih weight doang disuruh angkat beban nih. Mana tuh? Angkat beban udah makin sampai berotot. Bikin aja. Beneran disuruh angkat beban mulu dong cowok gue. Iya, aku tahu beban hidup tuh banyak. Cuman ya nggak usah diangkat beban lah tuh dikasih apa namanya ketupat tipes. Tuh kan sholat subuh. Dikasih angkat beban daripada lihat angkat beban kak. Kak lihat aku joget korgi kak. Aku pastiin kali ini lama. Ini malah ngasih aku angkat beban semua. Aku tahu beban hidup kalian tuh cukup sulit ya. Beban keluarga, betul. Ya kan, sambil workout harusnya gue sambil angkat beban, sambil angkat gelas. Angkat beban. Dua, tiga. Besok gue abis nge-live berotot gue, beneran. Nah nih, ketupat tipes ya, ketupat tipes. Yang sebelah sini, biar rata. Angkat beban. Yang penting kan ada beban ya kan. Stop, stop. Ketupat tipes. Kak minta fallbacknya, oh emang gue belum follow dokter. Oh udah, oke, udah tak follow ya. Ketupat tipes. Kalau mudik kemana nggak kemana-mana, ketupat. Ketupat. Tuh kan, laporan. Laporan apa jam 4:30 pagi? Mohon maaf, ketupat. Ketupatnya dua kali. Angkat beban lagi. Mixa grip tuh apa? Angkat beban. Tidur nih, ya jadi tidur nih aku. Dokter Yudis pencet korgi. Nanti aku mana cara join grup? Datang-datang nanya joinnya lagi ada di grup kabel jajan puasa dan kamu sampai maghrib miksa grip kabel ada rose. Mari kita goyang korgi guys. Kukukukuk. Ya gitu goyang korgi, jadi tangannya di sini goyang jadi kayak gitu. Makasih dok, makasih. Thank you dokter Yudis. Bola gue gimana ya caranya bola? Bola harus tendang. Tendang. Lebih ke goyang itik gak sih? Enggak, itu buat aku. Udah, aku mau banyak yang ngasih gift, tolong ya, panda. Cantik deh. ST. Tennis ball, jajan gue nggak boleh lagi puasa. Bola. Cue.
mau udahan masalahnya nih kan. Tadi nggak ada yang nge-give misu-misu. Ya kan, wipe. Nah, ada yang ngasih treasure box lagi. Lanjut kerja dulu, gue cari kecariin pasien. Thank you, Yudis. Sedikit-sedikit. Makasih, semoga menghibur ya malam ini ya. Iya, mau end malam kita, mereka cariin aku jodoh dong. Ya, aku cariin kamu jodoh. Mau lihat burung terbang lagi nggak nih? Ada burung terbang. Udah pagi. Mau end tuh selalu rame deh. Kayu pick me atau enggak? Kalau aku sih nggak pernah pakai makeup ya guys. Cowok banget. Aku suka main bowling gitu. Eh, gitu bukan kak kalau pick me. Bukan berminyak, ini pakai skincare. Oh, itu bikin, itu bikin. Itu pick up, oke. Pick up, pick up, pick me up. Halo sister dari Malaysia. Halo juga sister. Iya, live sahur Kak Colby. Justru live sahur rame banget ya. Ini orang rame-rame tuh emang pada nonton atau emang konsepnya gimana sih? Cuman satu orang doang lu bisa dapet. Oh, aku guys yang dapet koin ya, maaf ya. Adinda, yang baik, cantik jelita dan baik hati ini, aku mau udahan. Kenapa dikasih treasure box mulu? Halo Kaikuan, Kaikuan gak sahur ya? Iya, ini pertama kali live sahur, guys. Katanya kangen laut. Oh, kangen laut? Sama kayak aku kangen Kabatre Salto ini. Yang sampai sekarang gue gak tahu namanya siapa. Apakah kamu Dival? Pak Dival, kalau bener kamu Dival, aku mengambek. Mengambek. Bye, Cel. Mau sholat. Dadah. Cantiknya kamu seperti bunga Kamboja, asik. Bunga Kamboja tuh kayak gimana? Halo Kak Michelle, halo. Belum juga jam 6 udah batal puasanya. Oh gak apa-apa, bunga Kamboja wangi abisnya. Tangan siapa di dalam baju? Tangan gue abis garuk guys. Gak ada tangan di balik. Ini tangannya tadi aku masukin ke dalam baju, gatel ya guys. Nih tangannya. Salkan Kak Michelle, salkan Dinda. Buset. Selamat menunaikan ibadah puasa. Emang aku udah batal. Agak serem ya. Makasih Kak Ikwan. Ih, dikasih love you. Ada nih. Ada gayanya love you. Gitu gayanya. Semalam ketemu Kak Triksi. Iya, aku semalam ketemu Kak Triksi. Love you gitu. Itu gift case. Michelle juga, aku juga pengen ketemu sayang ini kok, Baterai Salto ini, kamu. Cuman kamu di Bali kan? Gue inget.
ngadain bukber cah, ayo dateng dong. What's the problem with one who give the treasure box only one for one person only? It's up to the people who give the treasure. Kalau bukber live, gimana caranya aku bukber live? Kalian juga bukber kan, lagi ada acara kan? Kenalin sama Trixie, siapa tahu tahun depan bisa sahur bareng. Amin, aku doain aja ya. Bukber virtual tuh gimana? Halo, halo. Bukber yang di Zoom. Aku minum. Aku nggak tahu lagi azan. Nggak ada yang ngasih tahu aku kan. Kalau misalnya gitu nggak sengaja, nggak apa-apa dong, lanjutin dong, ya nggak sih? Bang garukin. Gak tahu ini Jakarta itu azannya kapan, aku gak tahu. Aku gak denger sih. Gak apa-apa, aku juga sering gak sengaja makan bakso siang-siang soalnya lupa. Gak apa-apa, lanjutin aja, oke. Aku gak boleh minum lagi dong, aku haus, aku lagi ngomong dari tadi. Oh, azannya masih lama, jadi aku masih boleh minum. Coba install muslim. Lanjutin aja nanti siang makan bakso. Iya, nanti siang aku kayaknya makan bakso. Oh, nasi padang enak. Lo ayam kremes gak sih, ya gak sih? Kalau lagi tidur siang mungkin kamu batal gak? Enggak. Bandung 437 azannya. Selamat berpuasa. Semangat puasanya semuanya. Udah ya, karena udah pada azan. Ini azan kenapa makin rame kalau boleh tahu ya sayangnya. Nasi goreng kambing the best. Nasi goreng paus paling enak. Pernah gak makan daging paus? Nasi goreng paus enak banget guys. Pernah gak makan daging paus? Sama, aku juga gak pernah. Hahaha. Kok pernah? Selamat berbuka puasa. Daging biawak pernah aku pernah makan daging biawak. Sayang, sa. Ikut puasa juga, iya. Gak enak sih, amis. Kasihan paus ya kak, aku maunya berenang sama paus, bukannya makan beneran. Aku pikir beneran, aku pengen ke Derawan berenang sama paus. Terus aku mau tato paus di sini, dek tato paus. Nanti pausnya tipes, gak pausnya gak tipes. Kalau lagi puasa gigit kuku boleh nggak? Terus itlan. Kasih ciuman nih. Mwah. Tato cicak. Oh, betul. Tato cicak biar sangar, betul. Hah? Bus. White shark aku belum pernah. Kakak di Bali beneran mau ngajakin aku jalan-jalan gak? Ngonteknya di mana? Aku ada tato ikan duyung. Main. Baterai aku lobet, aku off ya.
Aku ada tato bulat. Kenapa tato bulat? Tato yang di punggung atau kayak kurang ajar? Meninggal jangan dideketin, ntar meledak aku tahu karena banyak karbon. Aku sudah mulai mengantuk. Gak lah, off kan Michelle. Kasur. Gak ada yang mau ngucapin aku good night. Kumur-kumur pakai. Wah, gak paham deh aku. Buka puasa dibuka dengan tes kriuk, guys. Enak. Oh, udah bukan good night ya, good morning ya. Kan kamu nggak dicuekin kok, nggak kebaca aja. Nama istri makin cantik, makasih. Gua paus tato di punggung. Sakit. Ibunya. Ya, yuk subuhan yuk. Lucu giginya sakit. Semoga kalian tidak merasakan alarm mimipri. Aduh, mana lucu lagi. Kamu kok lebih cakep dari cewekku, maaf kak. Mohon maaf banget, jangan ngomong kayak gitu daripada berantem nanti sama pacarnya. Bye-bye, selamat. Salam dari maskapai, ya kan, Mas Dival? Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Dadah semuanya. Thank you. Makasih Kak Dival, Kak Ikwan, sayang. Kak Dinda sayang, Nawaki, Kak Tete, Lela, Erlan, Madridista. Thank you yang udah tap-tap like sampai segini banyak. Iya, ini Michelle Xigeti. Super under ini si Koko sih masih on aja TikTok jam segini kok. Lo ngegocek gua, tadi gua tungguin di rumahnya Mas. Tidur, guys. Minum kopi. Parah, aku baru join malah off. Gak jadi, aku gak jadi off. Karena Kak Dival ngomong parah, aku baru join gak jadi off. Gue tungguin, gue plototin nih. Mari kita joget Pepper Queen. Pepper Queen. Pepper Queen. Pepper Queen. Iya, ntar cek di DM IG. Sebelum tidur enaknya Oshibe. Bisa yang bener gak kamu? Saya Misha bukan lele. Udah tidur dong, ntar keselak matanya. Gimana matanya keselak? Paling kelilipan doang sedikit kayak. Apa aku live sambil tidur?
IG aku yang ATTPRW. Ulang dong, tulis lagi. Semalam habis show seragam nih. Lihat aja. Lihat aja Insta storyku. Ntar tidur. Makasih ya yang udah follow-follow aku ya. Emang nama Kak Michelle? DM aku bales nanti ya. Aku baterai salto dari TikTok gitu. Oh, aku hafalnya, aku kalau gonta-ganti nama tuh aku ya udah 5 watt nih mataku. Iya, I am Prince, inget-inget. Kamu nyari apa, Go? Tiga. Balas sesuatu. Maaf banget. Aku emang suka late respon gitu konsepnya. Michelle banyak mada banyak dulu. Makasih. Nge-like pas mukanya gitu. Gak ada yang pas respon. Emang konsepnya late respon. Dadah. Ya di sosmed aku sering sunyi. Belum tidur aku. Pas respon kalau kamu misalnya ini nih. Langsung aku jawab, dah tuh 15.000. Udah tuh ya kalian lagi ya udah tidur iya nanti aku cek DM abis ini aku bobo dulu. Refleks sedot. Gimana cara kasih lihatnya? Oh, nggak tahu ini aku bawa jam berapa? Live. Nggak, Kak. Ntar kalau lagi aku harus bangun. Kue 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 kue. Kue. Besok gereja guys. Lu. Dadah. Love you. Mwah. Oh ya besok. Oh, besok guys. Hari ini gereja, dadah. Good night, aku matiin ya.